Oke, pemirsa Kabar IB, selamat siang. Kita hari ini hari Selasa siang tanggal berapa nih? Tanggal 18 ya? 18 Desember 2018 18 Desember 2018 kita berada di apa ini showroom Batik Tulis Kebon Indah Desa Kebon Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Kita monitoring agenda siswi 6 siswi SMK Negeri 1 Rutan Bayat sedang belajar batik ya. Selama 3 bulan. Kebetulan kemarin dimulai hari Senin kemarin tanggal berapa kemarin? Tanggal 17 ya. 17 Desember 2018. Oke. Yuk kita saksikan yuk anak-anak siswi SMK Negeri 1 Rutan Bayat sedang belajar batik. Tapi jangan lupa tetap like and subscribe di channel YouTube Kabar IB ya. Biar channel YouTube Kabar IB semakin heboh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat siang, Bu. Siang. Bu, siapa namanya, Bu? Ibu Kristami. Lagi ngapain, Bu? Ini nyanting. Oh, nyanting. Bu, ini ada siswi SMK 1 Rutan Bayat sedang belajar atau PPL di sini, Mbak Ade. Ibu, merasa terganggu nggak, Bu? Enggak lah, malah seneng. Malah seneng ya? Anak-anak biar bisa menguasai Mbak Ade ya? Iya. Tapi sini sering ya dipakai untuk PPL karya anak-anak ya, untuk belajar? PKL. PKL, sering ya? Sering. Setiap tahunnya pasti ada. Oke. Ibu udah berapa tahun kerja di sini? Bergabung dengan Batik Tulis Kebon Indah. Udah 8 tahun. 8 tahunan. Iya, tidak jelek, Bu. Enggak lah, orang dari kecil nyanting. Oh, sejak usia berapa? 7 tahun. 7 tahun? Nyanting. Iya. Wah, mantap. Sini warga sini yang batik ada berapa, Bu? Warga kebon, Bu? Banyak, hampir semua. Berapa? Mayoritas pembatik yang ibu-ibu. Semua itu berapa? 100. Lebih lah, satu desa. Ada berapa orang? Kira-kira 200 300 orang? Ya, ada. Sekitar berapa? 300-an orang ada. Oke. Proses batik itu pertama di apa, Bu? Di Mordan ya? Di Mordan. Atau di Kemplong? Terus iya. Di nyorek. Terus digambar. Nyanting pewarnaan nyanting. Pertama, ngeblok. Pewarnaan kedua terus ngelorot dek, ngelorot. Ngelorot. Mordan itu apa tuh Mordan Bu? Mordan ini perebusan kain. Dipotong ya sesuai ukuran dipotong ya. Dipotong dulu ya, dipotong sesuai ukuran dulu, lagi dicuci, direbus. Terus udah? Direbusnya dipakaikan soda abu sama tawas. Kalau nyorek itu? Nyorek gambar aja, gambar motif. Motifnya. Alat utama canting, gawangan, kompor, wajan, kursi, dan panci. Ya, bahan utamanya kain mori, malam atau lilin, dan larutan pewarna. Ya. Siap, siap, siap. Oke, masih Bu, lanjut Bu. Ini dapur atau kompor ini ya, untuk pewarnaan. Ya, ini ada Bu Arini nih. Bu Arini tadi habis ngapain Bu? Ngelorot ya? Mewarna, Mas. Mewarna. Iya. Atau ngelorot? Atau belum. Apa? Oh, mewarna belum. Itu apa? Warna itu menyelup. Menyelup. Ibu udah berapa tahun bergabung di Batik Kebon Indah, Bu? Ya, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Ada kesan apa, perasaan-perasaan atau apa? Ya, kesannya senang aja, Mas. Senang aja, ya. Senang, karena Batik Kebon kan bisa ini lebih banyak teman, bisa berkreasi juga. Ibu tinggal di Dukuh mana? Di Dukuh Ngembel. Ngembel? Iya. Ngembel RT? RT 1, RW 5. Kebon. Selain ikut batik ini, apa juga punya usaha di rumah? Tidak. Tidak ada, ya. Ada suka dukanya selama batik? Mungkin kecipratan matanya atau kecipratan semua basah banyak kulit. Banyak Mas suka dukanya. Kalau dukanya nih pada kotor karangannya. Tapi bisa dibersihin kan? Bisa. Bisa dibersihin ya? Iya. Pewarnaan alam, ya digunakan warna alam apa? Yang digunakan daun apa? Kalau daun itu dari daun jati bisa, daun mangga, daun... Kalau kayu? Kayu itu ada kayu mahoni, kayu jamba, tinggi, teger. Yang paling disukai kain apa? Kain kayu apa? Disukai itu dari indigo Mas, daun indigo. Apa itu? Daun indigo itu terbuat dari daun tom. Apalagi itu tom? Tom itu daun yang
Tom itu adalah daun yang untuk buat indigo vera itu. Jadi daunnya kecil-kecil gitu, nanti dipermentasi. Di sini banyak? Di sini ada. Banyak ya? Enggak terlalu banyak sih, cuman ada. Nanti kalau kehabisan mau beli di mana? Ambil di mana? Kan ini udah ada yang jual pasta, Mas. Jadi kita tinggal beli pastanya, kita bikin campur sama gula jawa. Ini yang ngomandani Bu Dalmini ya? Iya. Tadi dengar Bu Dalmini mau ke Amerika, mau ke Kanada. Mau ke Chicago. Oh, Chicago, bulan Juli ya? Juli 2019. Juli. Informasi sini juga sering jadi tempat tujuan untuk para pembatik, pengusaha batik luar kota ya? Iya. Seperti mana Jeporo itu ya? Iya. Ada lagi yang mau ke sini dari mana? Dari Temanggung, Mas. Temanggung. Rencana bulan apa? Insya Allah ya, pokoknya aku, kalau nggak setelah Juli ya, sebelum Juli itu belum ditentukan dari dinas. Oh. Cuman tadi sudah ngasih tahu gitu mau ada para dinas industrian? Provinsi, koperasi. Koperasi, provinsi. Iya. Diarahkan ke sini gitu ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih Bu, siapa Arini? Iya, si, semangat tuh ya, semangat. Selamat. Gak tahu ini nama. Bu siapa Bu? Bu Yuni. Bu Yuni, udah berapa tahun bergabung di Batik Kebon Indah Bu? Udah dari kecil. Dari kecil? 10 tahun ada? Ada. Oke, siap. Oke, pemirsa saya tutup kabar ya. Ini kita bersama salah satu siswi SMK N1 Rotomait ya. Ini namanya Mbak Putri ya? Putri ya? Fitri. Oh, Mbak Fitri. Mbak Fitri ini kelas 11 ya. Mbak Fitri ini rumahnya lupa tadi. Yuk kita tanya aja yuk. Selamat siang Mbak Fitri. Siang. Mbak Fitri sedang ngapain? Sedang mindah pola. Mindah pola. Tadi benar ya, kamu siswi kelas 11 SMK 1 Rotomayat ya? Iya, benar. Ada berapa teman kamu yang kesini? PPL ini? KKL ya? PKL. Oh, PKL. Ada berapa teman kamu? Ada 6 orang di sini. Apa enggak namanya? Nafal. Satu? Satu, Wina Dwi Lestari. Dua, Navita Sri Wulandari. Tiga, Hesti Sri Lestari. Empat, Ipa Puspita Sari. Lima, Sofi Metriana. Dan saya sendiri. Oke, ini rencana berapa bulan? Tiga bulan. Harusnya berapa bulan harusnya? Dari 6 bulan ya katanya ya? Iya, 6 bulan. Jadi 3 bulan aja cukup ya? Iya. Kenapa pilih di belajar ini batik di Kebon Indah? Tidak tempat lain? Ya, yang pertama kan di sini tuh udah terkenal dulu. Ya. Warna alam ya? Iya. Rumahnya mana, Mbak? Di Gamping, Tegarejo. Gamping, Tegarejo. Iya. Ada kendala apa selama ini belajar ini Mbak Dek ini? Kendalanya cuma saat penorehan malam. Oh, ini kamu bikin wayang? Iya. Siapa itu? Wayang siapa? Toko siapa itu? Ditanya toko Sri Kandi. Oh, Sri Kandi. Ya. Kamu berarti imajinasi kamu arahnya ke wayang ya? Iya. Kenapa nggak suka binatang atau tumbuhan atau bunga-bunga? Aneh ya, kamu. Lagi ke arah wayang mungkin ya. Suka nonton wayang? Nggak suka. Nggak suka. Sosok wayang yang kamu sukai apa? Sosok siapa? Ya Sri Kandi. Oh Sri Kandi? Iya. Bukan anu ya? Bukan Sengkuni ya? Enggak, bukan. Bukan. Sengkuni itu penjahat itu ya? Iya. Oke, tapi gak apa-apa lah, bebas mau pilih. Perkudoro boleh, Gadok Kocok boleh, Arjuna boleh. Siap, lanjut ya. Iya. Ini karya-karya dari Batik Kebon Indah ini ya. Harganya luar biasa. Tergantung isi dompet ya. 1 juta juga ada, 500 ribu juga ada, 300an juga ada ya, tinggal pilih. Ini hasil batik dari Kebon Indah ya. Dipikir dengan senang hati, penuh kesabaran, penuh cinta. Pemirsa kabar ini Bu Dalmini ya, tokoh wanita penggerak di Desa Kebon untuk cinta batik ini, Bu Dalmini. Ini nanti bulan Juli 2019 mau melatih dan membuka pameran batik di Chicago, Amerika. Wah, luar biasa Bu Dalmini. Wong Tiso tekan Amerika ini ya. Mantap Bu Dalmini. Wes pokoknya TOP top, Marco top. Sukses Bu Dalmini. Bahan-bahan untuk batik ya, pewarnaan. Ini kayu kulit mahoni. Ini kulit buah jolawi. Ini kulit kayu tegeran. Ini pewarna alam ya.
dan lain-lain. Ini alat cantingnya, kompor. Mantap ya, ada kayu tegeran, kulit buah jolawe, kayu kulit mahoni. Ini siapa, saya lupa ya, siapa namanya Mbak? Hesti Sri Lestari. Hesti Sri Lestari. Ada kendala apa Mbak Hesti? Kamu rumahnya mana? Talang ya? Bukan, Gunung Gajah. Oh, Gunung Gajah, sama ya. Dengan siapa tadi? Ipa. Ipa, Ipa juga Gunung Gajah. Tidak desa tapi. Tapi sama-sama dekat Bukit Cinta ya? Iya. Kamu bikin apa itu, warna apa? Oh, canting. Canting. Ini. Oh, canting. Kamu kesannya apa selama latihan ini membatik di sini? Proses di kebun indah ini. Bisa melatih membatik, mendalami. Kalau di sekolah diajarin enggak? Diajarin. Sudah bisa kamu praktek di sekolah? Baru belajar. Baru belajar ya? Iya. Ini arahnya canting-canting ini ya. Ini ukuran berapa ukurannya? Ukuran kainnya? Berapa meter ini? Kurang lebih 2 meter. 2 meteran? Kamu alumni SMP mana? SMPN 2 Mbayat. Oh, siap. Pokoknya dengan sabar ya, lemah lembut ya. Hati senang ya. Satu lagi siapa? Lupa namanya ini. Halo, halo, halo. Siapa namanya? Sofi Metriana. Oh, Sofi Metriana. Ini paling akhir. Ini burung Garuda ini ya. Wah, ini lebih heboh lagi. Burung Garuda. Ya, bisa terbang ya. Iya. Mbak Sofi Metriana. Ada kendala apa Mbak Sofi dalam membatik ini? Ya, ini loh susah. Ini ya, kalau di tempat yang terang, terlalu terang itu sulap gitu. Jadi, ini sulap nggak ini? Ya, lumayan tidak. Lumayan tidak? Iya. Kirain lumayan sulap. Kamu tetangga kamu ada yang batik nggak? Banyak. Banyak. Batik seperti alam, alam juga, warna alam juga. Iya. Kenapa cuma 6 orang ya? Padahal banyak teman kamu. Iya. Iya, suruh pilih sendiri ya. Iya. Ada yang di kebun juga? Yang lain? Ada. Tapi enggak di sini. Iya. Kalau di Jarum? Ya juga banyak. Banyak ya? Iya. Berapa orang sih teman kamu siswa kelas 11 yang PPL? Sekitar 130-an. 130-an. Jadi ya, batik kebunnya cuma 6 orang ya? Iya. Kok dikit sekali ya? Cewek semua atau ada yang cowok ya? Iya, cewek. Cewek semua? Iya. Oh. Berarti batik cuma disenangi oleh cewek ya? Ada laki-laki 3. Tapi beda kelas. Beda kelas. Metriana alumni SMP mana? SMP Negeri 1 Mbayat. Oke, siap. Semangat ya. Ya. Ntar dilihat ya di channel YouTube Kabari Pi ya. Oke? Oke. Kabari Pi. Pemirsa Kabari Pi, ini adalah karya dari apa? Apa? Komunitas apa ini? Ini ada Mas Tony, yuk kita tanya Mas Tony. Anton. Oh, Mas Anton, deng lupa. Mas Anton gendut. Lihat ini sini ngobrol dulu, ngobrol. Ya. Ini kamu memberikan apa? Produk apa ini? Ini produk-produk dari komunitas pemuda kreatif Bayat. Jadi ini semua itu karya pemuda-pemuda anak-anak dari kecamatan Bayat. Agak kesini Mas Bulet. Ini kapan Mas Anton mulai menaruh barang di showroom Open Bayat Indah? Pak Indah. Kalau pertama mulai itu bulan lalu. Kalau saya ya itu dari awal November. November. Terus ini apa? Ada berapa pengrajin yang Mas Anton data terkait program ini, produk-produk ini? Oh, kalau pengrajin tuh banyak ya, Mas. Itu ada yang dari Pagar Jurang, itu udah ada beberapa orang. Ada karyanya Pagar Jurang yang mana? Nih, dari Pagar Jurang, Vandel. Oh, nih Vandel ya. Ya. Ini berapa harganya ini? Kalau yang ini 55. 55. Yang lain mana? Terus ini kendi-kendi. Kendi berapa ini? Ini? Kalau kendi sekitar berapa ya, Mas? Lebih ya? 50 lebih ya? Bentar, Mas. Wah, lupa ini Mas Anton. Ini kendi 50.
50? Itu 25 mas. Oh 25.000. Kalau warna 50. 50.000 warna. Siap, siap. Kenapa mas pamernya di sini mas? Pamerannya di sini mas? Apa nggak punya lain? Apa karena bergening dengan Ibu Dalmini? Ya, kebetulan ini sudah ada, sebenarnya sudah ada kerjasama sendiri. Kerjasama ya? Iya. Terus untuk tempat kita juga strategis menurut kita di sini. Kalau Blangkon itu bikinan mana? Kalau Blangkon itu dari daerah Bayat juga, Ngerangan. Oh, daerah Ngerangan. Iya. Banyak juga sana, warga sana bikin Blangkon? Banyak ya? Ya lumayan lah mas. Kalau yang ini Mas Denny dari Ngerangan, kebetulan saya juga pernah ke sana. Itu apa itu? Itu apa? Ini lukisan. Lukisan? Iya, tenun enggak? Tenun. Iya. Wis. Tenun apa namanya? Yang bikin siapa? Sulam. Yang bikin siapa? Ini juga teman-teman dari Bayat yang kuliah di ISI. Warga Ngerangan. Bukan, ini dari Bayat ini. Kayak dari Kalimantan juga ada. Siap. Ini Mas Antat ini sehari tiap hari di sini. Jam berapa sampai jam berapa? Senin sampai Jumat. Jam 9 sampai jam 4. Sabtu enggak ya? Sabtu minggu enggak. Libur ya? PNS. Rumahnya mana? Saya rumahnya daerah Kebon sini. Dukuhnya? Ngembel. Oh Ngembel. Oke, ada yang tertarik dengan karya ini? Ada beberapa, ada. Nanti kalau tertarik dibawa ke sana ya? Ya. Ke, langsung suruh beli sendiri ke sana, ke lokasi produk, home industry. Ya, semisal mereka mau custom, semisal kayak ini, nampan yang batik, atau vandal. Kalau mereka mau minta motif yang lain atau gambar-gambar yang lain nanti bisa saya antar ke pengrajinnya. Atau di sini juga tersedia kartu nama dari pengrajin-pengrajin tersebut. Sudah datang sendiri aja ya. Iya. Berarti masih posisi membantu ya. Iya. Kalau nama organisasinya